sepasang pohon kayu bakau yang menjadi nama kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dahulu kala, ada seorang nenek bernama Tupu yang hidup di Tanjung Babia. Nenek Tupu memiliki seorang cucu yang masih kecil bernama Ijo. Nenek Ijo sangat menyayangi cucunya. Dia sangat iba kepada Ijo yang tidak memiliki ayah dan ibu. Nenek Tupu adalah seorang yang gemar menanam dan merawat pohon. Ia menanam apa saja yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Waktu berlalu, Ijo tumbuh menjadi anak yang gagah dan berani. Ia sangat mencintai Nenek Tupu yang telah membesarkannya. Suatu ketika, Ijo sangat ingin berlayar. Namun ia memikirkan sang nenek, jika ia tinggalkan orang tua yang renta itu akan sangat kesepian. Melihat Ijo yang selalu termenung, akhirnya sang nenek merasa iba dan mengizinkan Ijo untuk pergi berlayar. Akhirnya Ijo pun berlayar mengikuti kapal orang-orang dari selatan di Tanjung Babia. Setelah Ijo pergi, nenek pun menanam 2 buah pohon di pinggir pantai sebagai tanda bagi cucunya bila ia kembali nanti. Waktu kian berlalu, sang cucu yang dinantikan tak kunjung kembali. Akhirnya sang nenek meninggal dunia dalam penantiannya. Oleh suku Kailibungu yang datang dari Kabuyu menamakan daerah tersebut Fofasanggayu. Namun setelah datangnya Ijo dari perantauan, ia menamakan Tanjung Babia dan sekitarnya menjadi Pasanggayu. Dahulu, Fofasanggayu merupakan tempat tambatan bagi perahu-perahu nelayan di kampung Tanjung Babia. Beberapa kali pohon yang ditanam Nenek Tupu tersebut ditebang, namun tumbuh kembali. Akhirnya masyarakat Pasanggayu bersepakat agar pohon bersejarah yang menjadi awal mula daerah tersebut tetap dijaga dan cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga lingkungan, bersikap jujur dan tidak serakah dalam hidup. Demikianlah kisah sepasang kayu bakau yang menjadi nama Kabupaten Pasanggayu di Provinsi Sulawesi Barat.